Welcome back to Auto Project YouTube channel. Balik lagi di sini sama Asya. Dan hari ini Auto Project kedatangan Kak Wilgan. Hai hai, halo. Yang biasanya suka masak, yeah. Sekarang sedikit hobi mobil. Hobi mobil. Yeah. Oke. Okay. Kak, tadi apa aja aksesoris mau dipasang? Iya, yeah, jadi kemarin kan aku tanya mobil aksesoris buat kereta ada apa aja. Yep. Karena kan kereta kan masih lumayan baru ya, mobilnya di jalanan juga enggak gitu banyak. Dan kemarin kan katanya ada dua tuh, akhirnya aku ngambil yang pertama tuh ada buat karpet, ada Mad Max 7D, sama tadi ada apa sih? Door seal plate. Door seal plate. Yang yes. Kayak gitu. Nah sekarang aku mau kasih tahu, ayo kak sini. Yuk. Coba lihat situ ya. Sini aja. Oke. Jadi nanti door seal plate ini pada saat Kak Will buka pintunya. Ya. Yeah. Oh nice. Lihat guys. Iya. Yeah. Nice banget. Jadi awalnya tuh kan nggak ada tuh polos, sekarang jadi ada tulisan keretanya, ya. Betul. Dan yang gua suka tuh tulisan keretanya itu lumayan mirip sama tulisan kereta yang di belakang sini nih kalau nanti lihat nih. Iya, fontnya gitu loh. Oh, fontnya. Jadi match lah ya. Match dan kesannya tuh kayak emang bawaan gitu. Ih, keren banget. Memberi kesan jadi lebih kayak mewah gitu. Iya. Nah, dia juga bukan cuman memperkeren juga, Kak. Dia juga ada fungsi ya. Jadi pada saat Kak Will masuk ke dalam, dia juga ngamanin dari alas kaki. Betul. Jadi frame pintunya juga gak akan barat-barat. Oh iya sih, benar. Apalagi biasanya orang-orang stranger kan kadang suka Anak aku sih kalau naik dia suka kayak nginjek itu jadi lu pasti karena tumpuan, Kak. Betul, ya, betul. Jadi sekarang udah lebih aman. Benar. Terus habis itu Max Mate 7D. Nah, jadi Kak Will, ini kan ada dua layer kan? Betul. Nah, jadi kalau nanti kotor coil mate ini bisa Kak Will lepas aja nih kayak gini nih, Kak. Oh gitu. tinggal tarik aja ya. Ada kancingnya. Nice. Terus udah beres lagi. Iya, dia benar-benar presisi ya kalau dilihat. Iya benar-benar. Sampai samping-sampingnya juga. Iya. Atas-atasnya. Sampai detail samping ini dikancing menurut gue nice banget. Ini karena itu kan agak annoying ya kalau karpet custom tuh suka ngewer-ngewer. Angkat-angkat gitu. Iya, dan dia perhatiin setiap pojokannya itu ada button buat di strapping, jadi kayak pasti dia kenceng gitu loh. Yap, gitu. Nice. Puas kan, so far? Puas banget. Tapi ini nanti malam baru nikmat kerasanya pas si apa door seal plate-nya malam katanya bakal keluar lampu ya. Iya, betul. Jadi lebih kelihatan gitu, karena kan gelap. Betul, kalau sekarang kan nggak gitu kelihatan gitu. Iya, gitu. Makasih banget Kak Will udah main ke garage. Thank you juga buat semua service sama produknya, top notch banget. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sebelumnya makasih banget ya Kak Will. Thank you. Auto Project, bikin mobil auto keren. Dadah. Bye.